Himbauan ini disampaikan Kapolda Kalbar Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono di Mapolda Kalbar. Kapolda meminta masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun. Kapolda memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti membakar lahan dengan sengaja. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya dan tim Satgas Karhutla untuk memantau kondisi di lapangan. Ya kan ada aturan hukum yang harus diperdomani dalam pelaksanaan penanganan kasus lain. Hasil dari rapat kami, ya, 99% itu katanya Karhutla itu ya, 90% itu dari manusia, dari itu pembakaran. Tolong disampaikan, ini Karhutla ini sangat berbahaya, terutama dalam kesehatan dan lingkungan. Lingkungan hidup di sana. Hewan-hewan pada tidak bisa, ekologi, ya, kemudian mengganggu aspek ekonomi, penerbangan, dan sebagainya.